Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube yang Meja Enjan dan pastinya dengan Ibu Nianti tentunya di sini. Untuk video kali ini, Ibu ingin memberikan tutorial membuat batu cincin yang diberi nama dengan batu cincin Labrador. Bagaimana keseruannya? Yuk simak videonya sampai selesai ya. Oke guys, ini adalah bahan batu akik Labrador. Terlihat dari sternya yang berwarna biru dan silver. Akan saya gosok, mudah-mudahan hasilnya bagus. Oke, langkah pertama yang akan saya lakukan adalah membuat pola dan bikin malnya agar pas dengan ringnya. Oke, kita langsung. Guys, batu sudah terbentuk menjadi pola dan malnya dan pas pada ringnya. Tinggal kita amplas, tinggal kita gerinda langkah berikutnya. Oke, check it out. Oke guys, batu udah terbentuk setengah jadi, tinggal diamplas dan bercocok pada ringnya. Oke, lanjut kita amplas. Oke guys, batu sudah jadi, setengah jadi dan udah pas sama ringnya. Langkah berikutnya tinggal dipoles biar lebih kinclong lagi. Oke, kita poles dengan serbuk intan. Oke guys, batu sudah kinclong, udah krimis dan udah pas pada ringnya. Dan langkah berikutnya adalah kita kencangkan dengan ini. Oke. Guys, batu udah jadi,
udah terlihat sternya tuh warna biru dan silver. Terima kasih ya yang sudah nonton video ibunya dari awal sampai akhir ya, tentang tutorial membuat batu cincin yang diberi nama dengan batu labradornya. Dan semoga video ibu ini bermanfaat untuk kalian dan pastinya untuk ibu pula. Kritik dan saran ditunggu ya di kolom komentar. Jangan lupa support kami ya di bawah ini nih seperti biasanya. Tunggu video-video ibu selanjutnya ya. Wassalam.